Gurau teman-teman di channel Jemunjarat Production atau DJ DJ Production, dan kembali lagi bersama Selada seputar lagu dangdut yang selalu membahas hal-hal yang berhubungan dengan musik dangdut. Dan kali ini saya akan membahas sesuatu yang santai-santai, yang rileks-rileks aja teman-teman ya. Jadi kemarin pembahasan seputar dangdut Akademi Asia 4 itu kayaknya heboh banget, gak ada habisnya, komennya selalu panas. Sebenarnya satu, simple sih teman-teman ya, musik itu untuk dinikmati, musik itu bukan untuk pemecah belah, bukan untuk jadi provokator. Karena di sini saya juga reaction-nya sambil bercanda, selalu ketawa-ketawa. Jadi nggak usah diambil serius, nggak usah terlalu kaku gitu loh. Kecuali saya reaction-nya sambil marah-marah, sambil ngata-ngatain peserta, jelek banget ini, ini jelek banget, ini ada yang kurang ya. Itu lain ceritanya ya. Jadi santai aja kalau komen, nggak usah saling berantem, kita ini satu Indonesia. Yang penting peserta yang masuk grand final nanti dari Indonesia, itu aja udah cukup sih buat saya. Yang juara siapapun terserah, itu aja teman-teman. Oke. Dan kali ini saya akan membahas Papa Vildan. Jadi tadi malam ada bintang tamu Papa Vildan sama Sreya Maya ya, peserta KDI 2004, temennya Nasar itu. Kita langsung lihat aja videonya, nanti kita bahas. Saya belum nonton sama sekali videonya. Tadi malam tuh komen, saya cuma langsung komen kalau udah malam ya, komen aja. Karena memang udah ngantuk banget teman-teman. Langsung aja kita lihat. Pakai headset ya. Ini karakter vokalnya Sreya Maya ini juga gadis-gadis Hindustan banget ya. Sambil merem ya teman-teman, enak kayaknya. Serasa ada di India, di India. Ghazalnya. Ayo. Jadi masih pagi nih, denger gini kayak pengen tidur lagi kan. Gila, karakternya Sreya ini emang vokalnya India banget. Nasarnya ketawa-ketawa senyum-senyum karena memang temennya ya, satu lettingan Nasar ya. Is
Yaduh, gazel ya duh. Waduh. Keren, 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 keren. Jadi tadi teman-teman ya, keren banget penampilannya. Dan Indosiar tuh selalu pinter nyari orang-orang yang bikin kejutan buat penonton, itu pinter banget. Dan ini menampilkan Sreya Maya, ini karakter vokalnya India banget, cewek Hindustan banget lah. Suaranya tuh kan gitu ya, lembut banget kalau penyanyi-penyanyi India tuh. Kayak istilahnya kalau di Indonesia tuh kayak suara-suara sinden gitu loh. Jadi kayak kalau dengar tuh kayak falsetto, padahal itu suara asli gitu loh. Itu bagus, dan Vildan juga memang karakternya khas banget buat lagu-lagu India. Kalau saat ini penyanyi cowok yang nyanyi lagu India paling bagus menurut saya cuma Vildan. Ada sih sebenarnya Ridho Roma sih bagus juga nyanyi India menurut saya. Ini lembut, cuma akhir-akhir ini kurang kelihatan lah Ridho Roma ya. Menurut saya bisa dilanjutkan lagi duet ini gitu loh, biar lebih beragam nanti duetnya Vildan. Karena lagu India itu enak gitu buat dinikmati sambil merem-merem gitu ya. Tapi menurut saya ini penampilan Vildan nggak terlalu wah gitu loh, nggak terlalu wow, karena ya memang dia santai, pembawaan lagunya juga santai. Yang wow menurut saya sejauh ini pembawaan lagu India dari Vildan tuh masih Sunraha Heinatu ya. Itu memang wow banget, karena memang ya itu untuk kompetisi ya, jadi dia harus menampilkan sesuatu yang wow, dan ini cuma sedang jadi bintang tamu. Dan itu aja teman-teman reaction kami untuk hari ini. Sekali lagi, musik itu bukan untuk provokator, musik itu untuk dinikmati, dan ya nggak usah kaku-kaku lah gitu loh. Relax aja kalau dengerin musik bahas reaction
peserta Darut Academy Asia juga yang santai aja, nggak usah provokasi musik itu untuk dinikmati, intinya itu teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya selalu setia nonton video-video saya tentunya di channel saya, dan yang udah subscribe terima kasih juga, dan yang belum subscribe monggo di subscribe karena subscribe itu gratis, dan kita bisa ngobrol-ngobrol di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, matur suwun.